Komandan. Bagaimana melakukan pengembangan terhadap program desa, dalam hal ini adalah pengembangan wisata dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan bagi kami dari Desa Batu Ampar ini mengucapkan terima kasih nih dengan teman-teman dari ASPI, juga dari ASITA yang sudah bersedia untuk hadir. Dan tentunya yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka memiliki semangat mendukung dan membantu Desa Batu Ampar ke depan untuk melakukan upaya pengembangan Desa Batu Ampar dengan ekowisata yang sedang kita galakkan di Desa Batu Ampar ini. Harapan kita bahwa dengan apa yang kita lakukan ini, kita bisa melakukan proses percepatan dari apa yang menjadi cita-citanya masyarakat Desa Batu Ampar ke depan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman ASITA, teman-teman dari ASPI untuk sudah berkenan untuk bersama-sama dengan masyarakat Desa Batu Ampar. Hari ini kami bersama ASPI Bengkulu dan juga ASITA Bengkulu berkunjung ke Desa Batu Ampar di Kabupaten Kepahyang. Kami melaksanakan nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara Pok Darwis dalam hal ini untuk kepentingan desa wisata. Jadi MOU dengan ASITA itu adalah penjualan produk dan juga jasa pariwisata, bisa dalam bentuk paket ataupun aktivitas yang dilakukan di Desa Batu Ampar. Sedangkan untuk MOU dengan ASPI Bengkulu itu lebih kepada pendampingan SDM pariwisatanya. Jadi nanti diharapkan dengan adanya MOU ini akan bisa menjadi dasar untuk desa untuk perencanaan ke depan, untuk bisa menjadi legitimasi juga bahwa
apakah itu penganggaran ataupun itu RAB. Yang penting sekarang kita sudah bermitra, manfaatkan kami dari sisi industri pariwisata yang ada ini. Mungkin itu. Demikian, sahabat-sahabat Tempar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.